Masih Arau, masih fungsi berkaitan dengan perubahan yang berhemah ni Arau. Saya difahamkan bahawa KPKT mengadakan majlis anugerah cemerlang pada 11 bulan yang lalu di Hotel St Regis. Persoalannya, adakah dia terkeluar daripada pekiling KSN yang tidak boleh belanja mewah, dan mungkin kata-kata ini dibiayai oleh sekat dan sebagainya. Kalau dibiayai sekat, apakah sekat sebut ada kepentingan dengan KPKT? Terima kasih Arau. Terima kasih fungsi. Ini satu yang menterkejutkan saya. Ini sifat bourgeois. Kerajaan sekarang kerajaan yang lebih bersikap sama rata, sama rasa, tak pakai tai. Kami ini pakai tai. Jadi sifat bourgeois itu tak sesuai lah buat menjadi kat hotel. Hotel mahal, bukan hotel 5 bintang tu, 6 bintang, pakcik. Tak patut buat macam tu. Ini yang kita belanja duit rakyat, bukan duit ni. Jadi sifat bourgeois dengan izin tu tidak patut diamalkan di pihak kementerian dan juga di kalangan menteri-menteri. Akhir sekali ialah B020100, kerajaan tempatan. Yang Muhammad, yang ni saya nak kena bercakap dan semua orang setuju dengan saya. Saya nak tanya itu Kementerian Dalam Negeri, bisa apakah yang diberi kepada peniaga-peniaga asing? Sekarang peniaga asing berniaga dengan berluasa di negara ini, dan yang mereka yang berkahwin dengan orang tempatan itu lain. Ini tak berkahwin dengan tempatan. Dia tak berkahwin dan orang pekerja asing tu kadang-kadang 5 orang. Takkan 5 orang tu kahwin dengan orang tempatan? Ataupun tokennya kahwin orang tempatan? Saya tak nampak satu rangkaian kedai-kedai runcit ya, semua warga asing. Banyak peniaga-peniaga yang dibuat oleh warga asing. Semalam saya pergi Jalan Raja Laut, saya terkejut tengok bahawa ada tempat penjualan permainan kanak-kanak yang terbesar. Yang terbesar di negara ini, yang Muhammad. Walaupun orang kurang, tetapi penjualannya semua dibuat oleh orang asing. Jadi saya ingin bertanya, yang Muhammad mungkin boleh jawab, tapi Menteri Dalam Negeri pun banyak tak jawab, dan kata nak jawab bertulis, sampai hari ini pun tak dapat. Bisa apakah yang mereka dapat? Kita ada bisa pelancong, bisa ni, apa bisa lagi yang mereka dapat, yang mereka boleh berniaga. Dulu kita bagi syarat, akhir sekali ya, bagi syarat. Nak berniaga, kena ada 5 juta, kewangan untuk boleh mereka berniaga di sini. Sekarang nampaknya, 10 ribu pun dah boleh berniaga. Akhirnya dia mengancam kepada ekonomi orang tempatan. Ya Muhammad, kalau kita pergi Saudi. 30 saat lagi ya, saya tutup mic. Ya, penutup ni. Jadi pergi Saudi, kita tengok dia bagi syarat ketat. Kita tak boleh berniaga. Ada orang kita duduk sampai 50 tahun tak boleh berniaga. Dia hanya benarkan orang tempatan saja. Tapi sekarang ni, kita nampak kita biar secara berluasa. Di antara orang yang badan agensi yang bagi keberluasan ini ialah kerajaan tempatan. Jadi terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Saya minta bagi perhatian benda ini. Dan akhir sekali, jangan lupa dalam Duduk yang berhormat. Yang berhormat. Duduk yang berhormat. Duduk. Terima kasih yang berhormat. Sekarang tiba masanya menteri untuk menjawab. Saya mempersilakan yang berhormat menteri 25 minit. Yang berhormat, duduk. Saya tak nak cerita ni. Yang berhormat, jawab. Boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, salam sejahtera. Terima kasih kepada amaran pertama yang berhormat Arau.